Rumah EKS Mekscot PSS Hidayat digeledah Satgas Anti Mafia Bola. Tim penyidik Satgas Anti Mafia Bola menggeledah rumah mantan anggota Komite Eksekutif Exco PSS Hidayat di Jalan Raya Klakarejo nomor 78, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 23 Januari 2019. Penggeledahan tersebut untuk mencari barang bukti terkait kasus pengaturan skor pertandingan sepak bola Liga 2 2018 antara PSS Sleman vs Madura FC yang melibatkan Hidayat.